Mulai dulu. Ibu Kartina selaku moderator dipersilahkan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Nah, sekarang kalian di sini tidak sendiri ya, anak-anak ya. Di sini udah ada beberapa teman kalian juga. Mungkin di HP kalian hanya terlihat sendiri. Jadi ini sudah cukup ramai. Ada sekitar 48 saat ini ya. Nah, kita langsung saja untuk sesi penyampaian materi ini sekitar 90 menit ya. Waktunya 90 menit dengan sesi penyampaian materi sekitar 60 menit. Nanti ada sesi tanya jawab dan ada kuis Ki Hajar Satpa DRD. Ya, silakan Bu Fatma. Ya, halo. Ya. Ya, halo. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Kartina selaku moderator dan terima kasih pada Pak Hafiz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para tim Pusdatin dan yang saya hormati Bu Kartina. Dan khusus untuk adik-adikku, adik-adik seluruh Nusantara, ya. Jadi dengan harapan adik-adik masih tetap semangat dan tetap belajar di program Sapa Duta Rumah Belajar ini. Baik, adik-adik, untuk sesi kedua kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran ekonomi di jurusan IPS, ya. Jadi mungkin di dalam room ini yang jurusan IPS atau yang lintas minat MIA atau IPA mungkin bisa juga bergabung ya. Ya, jadi materi Ibu kali ini adalah tentang perdagangan internasional. Ya, kalau mendengar dari kalimat perdagangan internasional tentu adik-adik sudah tahu ya atau mungkin belum pernah dengar apa itu perdagangan internasional. Ya. Di layar adik-adik sudah lihat ya, itu ada tulisan ekspor impor. Nah, jadi kurang lebih gambarannya perdagangan internasional itu adalah kegiatan ekspor impor. Nah, tentu di sini juga harus adik-adik tahu ya apa itu ekspor dan apa itu impor, harus bisa bedakan. Iya, nanti akan Ibu jelaskan ya. Baik, terlebih dahulu Ibu perkenalkan dulu, walaupun mungkin sudah ada yang kenal, tapi mungkin ada juga yang baru ikut gabung di sesi kali ini. Jadi Ibu Fatma Saryati, guru SMA Negeri 3 Palu. Ya, jadi Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, ini ya. Oke, baik kita lanjut adik-adik. Kita akan lihat dulu, sebelum pelajari materi perdagangan internasional, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi perdagangan internasional kali ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Ya, kemudian yang kedua, kompetensi dasarnya adalah bagaimana adik-adik dapat menyebutkan faktor pendorong perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan manfaat perdagangan internasional. Ya, kemudian yang berikut, dapat menjelaskan teori-teori perdagangan internasional. Nah, itu ya. Dan yang terakhir tentunya dapat menyebutkan kebijakan perdagangan internasional. Ya. Baik, lanjutkan. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian perdagangan internasional. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di layar itu ya, ada ekspor, ada impor. Nah, jadi ekspor, nah itu adik-adik harus bisa tahu ya, kadang-kadang terbalik-balik apa itu impor, apa itu ekspor ya. Nah, kali ini Ibu akan jelas kembali ya. Ekspor itu adalah kegiatan di mana negara kita akan menjual barang ke negara lain. Nah, seperti itu gambarannya. Sedangkan impor itu adalah negara kita itu akan membeli barang yang ada di negara luar atau di negara lain. Nah, seperti itu gambaran dari ekspor-impor. Nah, kaitannya dengan ekspor-impor itu juga sama halnya dengan apa yang dikatakan dengan perdagangan internasional.
Nah, kita lihat dulu ya bagaimana pengertiannya. Pengertian perdagangan internasional itu adalah merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi sama seperti halnya tadi ekspor impor. Nah, seperti itu. Ada yang berpendapat lain. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain. Nah, ya adik-adik, jadi pengertian perdagangan internasional ini dapat kita simpulkan bahwa suatu kegiatan, ya bisa dikatakan kegiatan jual beli ke negara lain. Nah, seperti itu kesimpulan paling gampangnya yang bisa pahami. Baik. Selanjutnya kita akan lihat faktor pendorong perdagangan internasional. Halo Ibu Kartina, cek dulu jelas suara saya? Jelas Bu. Oh ya, jelas. Iya, soalnya kadang jaringan. Alhamdulillah. Selanjutnya adik-adik, faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja faktor pendorong perdagangan internasional? Nah, tentunya adik-adik bertanya-tanya ya. Kira-kira kenapa negara kita ini harus melakukan perdagangan internasional? Nah, ini kita akan lihat. Yang pertama, karena nah, itu ya. Kemudian yang kedua, secara masyarakat atau konsumen. Nah, ini Ibu jelaskan dulu satu-satu ya. Disebabkan perbedaan sumber daya alam. Nah, di sini Ibu akan dulu ya, supaya lebih jelas. Nah, ini daya alam. Jadi mengapa negara kita ini melakukan perdagangan internasional? Karena adanya sumber daya alam antara negara dengan negara lain. Nah, contoh misalnya negara kita Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik itu misalnya pertaniannya, nah perikanannya, nah itu dikenal dengan sumber alamnya. Tetapi negara luar, contoh misalnya negara Jepang, negara Amerika, nah, negara Australia, itu akan sangat berbeda sumber daya alamnya. Nah, sehingga perbedaan itulah yang mengakibatkan bahwa kita perlu melakukan perdagangan internasional karena negara luar butuh sumber alam ada di negara kita dan negara kita pun juga butuh dengan apa yang dimiliki oleh di negara luar. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, selera masyarakat. Nah, pendorong yang kedua disebabkan karena selera masyarakat. Tentunya kalau kita berbicara masyarakat dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud adalah konsumen. Nah, jadi perbedaan masyarakat konsumen di sini berbeda-beda antara di negara kita dengan di negara, contohnya tadi ya, negara Jepang, negara Amerika, negara Australia. Contoh misalnya dari selera ini, kita misalnya menyukai pakaian dari Australia. Nah, sebaliknya orang Australia juga di negaranya menyukai pakaian yang ada di negara kita. Nah, dengan selera itulah sehingga yang menjadikan perdagangan internasional itu antara dua negara. Ya, adik-adik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan next dulu ya. Nah, yang ketiga, efisiensi penghematan biaya produksi. Nah, ini. Jadi, kalau kita lihat penghematan efisiensi biaya produksi yang dimaksudkan ini adalah nah, yang ini. Bagaimana di dalam suatu barang di negara kita itu agar tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Barang itu ternyata hanya mahal. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi untuk memproduksi, kita lakukan namanya impor. Nah, jadi lihat efisiensinya itulah. Kadang di negara luar sangat murah untuk barang yang akan diproduksi. Nah, alangkah bagusnya negara Indonesia membeli negara luar. Nah, itulah yang dikatakan efisiensi atau penghematan biaya produksi. Kemudian yang berikut, faktor pendorong perdagangan internasional disebabkan perbedaan teknologi. Nah, perbedaan teknologi sangat jelas sekali ya, negara kita, negara Indonesia, untuk
itu teknologinya itu masih sangat jauh dibandingkan negara luar. Nah, ini sangat jelas sekali. Nasional dengan negara luar, karena teknologi di negara seperti itu. Nah, sehingga di negara kita perlu melakukan perdagangan internasional. Jadi karena perbedaan teknologi ini jugalah sehingga faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Oke. Sudah jelas ya, Adik. Jadi itulah faktor pendorong perdagangan internasional. Oke, kita lanjutkan sekarang ke kompetensi yang berikut. Manfaat, ya. Jadi manfaat perdagangan internasional. Nah, manfaat perdagangan internasional setelah tadi ya pengertiannya, kemudian faktor pendorong perdagangan internasional, tentu juga kita harus mengetahui apa manfaat dari perdagangan internasional. Nah, yang paling pertama adalah jelas intinya memperoleh devisa negara. Ya, ada yang tahu adik-adik apa itu devisa? Ya, devisa itu adalah pemasukan atau pendapatan dalam bentuk mata uang asing. Nah, itu namanya devisa. Kalau dividen, nah itu berbeda. Dividen adalah pemasukan atau pendapatan dalam bentuk mata uang rupiah yang ada di dalam negara kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi perdagangan internasional ini manfaatnya yang pertama adalah tentunya mengharapkan negara kita ini bisa memperoleh pendapatan ya. Nah, ini yang dikatakan dengan devisa negara. Oke, selanjutnya memperoleh kesempatan kerja. Ya, dengan adanya perdagangan internasional tentunya di sini bisa memperluas kesempatan kerja. Jadi tenaga kerja yang tadinya memproduksi suatu barang, kalau misalnya permintaannya ke luar negeri, tentunya di sini juga semakin membantu para tenaga kerja sehingga mempunyai kesempatan kerja yang lebih luas lagi. Oke, selanjutnya manfaat perdagangan internasional yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jadi ini juga salah satu perdagangan internasional itu manfaatnya, agar supaya harga-harga yang ada di dalam negeri dengan harga-harga yang ada di luar negeri itu bisa seimbang, bisa stabil. Seperti itu ya. Jadi bisa artinya bisa dikondisikan, bisa di artinya dijadikan acuan sehingga harga-harga yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, selanjutnya meningkatkan kualitas konsumsi. Iya, jadi dengan adanya perdagangan internasional tentu juga manfaatnya sangat besar di sini, bisa meningkatkan kualitas konsumsi. Sehingga konsumsi itu berarti bagaimana kita menggunakan suatu barang itu ya. Jadi kualitas konsumsi pemakai, pengguna dari barang itu saat sudah diproduksi itu akan semakin tinggi kalau kita bisa melakukan perdagangan internasional. Seperti itu. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah mempercepat alih teknologi. Nah, untuk mempercepat alih teknologi ini maksudnya negara kita ini kan tenaga kerjanya masih kurang berkualitas sehingga butuh pelatihan-pelatihan dengan teknologi, penggunaan teknologi yang semuanya serba canggih. Nah, tentunya di sini untuk mempercepat alih teknologi dengan adanya perdagangan internasional, maka tenaga kerja yang ada di negara kita ini bisa mengikuti pelatihan yang ada di Jepang misalnya, atau di negara Korea. Nah, jadi banyak para tenaga kerja kita yang meningkatkan kualitas melalui dengan cara dia mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di luar negeri untuk menguasai teknologi. Nah, itulah yang dikatakan mempercepat alih teknologi. Oke, ya adik-adik. Itu manfaat perdagangan internasional. Oke, kita next selanjutnya. Ini adalah teori. Ya, dari perdagangan internasional. Nah, jadi setelah kita tadi mengetahui pengertiannya, faktor pendorongnya, manfaatnya, nah, perlu juga dicari ketahui di sini di dalam perdagangan internasional itu ada yang namanya dua teori. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute
Advantech. Nah, itu ya. Nah, teori ini menurut kalau adik-adik belum pernah lihat wajahnya Adam Smith ya seperti inilah di layar. Bisa kelihatan ya Ibu Artina? Oh, jelas Bu. Oh ya, siap. Baik, ya ini wajah atau lukisan dari Adam Smith, salah satu pakar ekonomi dalam ilmu ekonomi kita yang kita pelajari ya. Nah, menurut Adam Smith bahwa teori keunggulan mutlak ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Nah, itu ya. Jadi dipahami nih ya dari teori perdagangan internasional untuk keunggulan mutlak dimaksudkan oleh Adam Smith ini menyatakan bahwa nah ini ya Ibu garis bawahi dulu diperjelas ya intinya yang perlu kita ambil nah, di sini memberikan keuntungan ini dan cara memproduksi dengan harga yang lebih rendah ini jadi yang teori ini menyatakan negara kita itu di dalam memproduksi biayanya lebih rendah, maka sebaiknya kita produksi sendiri. Tapi kalau biayanya lebih mahal, nah kita datangkan saja barang itu dari luar negeri. Nah, jadi teori yang dimaksud Adam ini adik-adik intinya bahwa kalau negara Indonesia itu mampu memproduksi yang murah, maka sebaiknya kita produksi sendiri. Kalau biayanya ternyata mahal untuk memproduksi sebuah barang, tentunya lebih baik kita mendatangkan yang dikatakan dengan impor. Nah, seperti itu ya. Ada ilustrasi contoh soal contoh ya, bukan soal tapi contoh gambaran yang bagaimana itu dikatakan. Aduh ya, ini tadi agak tertukar ini. Nah ini contoh ilustrasi teori keunggulan mutlak yang tahap produksi. Nah ini Ibu gambarkan ya, negara Indonesia dengan negara Jepang. Contoh ini ya, kalau dia memproduksi tekstil itu bisa sebanyak 40. Nah, kerjanya maksudnya ya, dia menghasilkan itu 40. Nah, kemudian produksi beras hanya 20. Nah gitu ya. Nah, bisa juga ini terbalik, tapi anggaplah tekstil daripada beras itu negara Indonesia lebih lebih dominan tekstil ya, karena dia punya pertaniannya cukup luas, baik itu kapas dan lain sebagainya. Nah, untuk negara Jepang, nah di sini negara Jepang, di sini ya, ini negara Jepang, kemudian ini negara Indonesia. Jadi Indonesia 40, sedangkan berasnya 20. Nah, kalau Jepang, dia memproduksi tekstil hanya 10. Nah, mampu hanya 10, sementara kalau dia bisa sampai 30. Nah, jadi kesimpulannya, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi tekstil, sedangkan Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi beras. Nah, terlihat dari perbandingannya. Nah, dari perbandingannya ini bisa kita lihat. Nah, perbandingan ini ya saya tunjuk dulu. Wah, jaringan seperti ini lalot lagi. Halo Ibu Kartina, saya tidak bisa nunjuk-nunjuk nih. Ya, sementara muter. Ibu di layar. Halo. Halo, Bu. Ya, masih kelihatan di layar, Bu. Soalnya muter-muter jaringan saya ini. Masih, Bu. Teori-teori perdagangan internasional. Oh ya, cuma saya enggak bisa manfaatkan ini spidolnya. Soalnya muter. Nah, ini sudah bisa. Oke, sudah bisa. Tadi enggak bisa, Bu. Nah, ini ya. Jadi ini di sini kita lihat dasar nilai tukarnya satu tekstil itu dibanding berasnya adalah berbanding 2 dibanding berbanding 4. Nah, itu
Jepang. Di sini ya, Jepang itu tekstilnya satu dengan tiga beratnya. Dikatakan teori Adam Smith bahwa apabila negara kita itu memang unggul dalam memproduksi barang, sebaiknya kita sendiri yang produksi. Sedangkan kalau misalnya beras ternyata hanya 20, nah lebih baik kita mendatangkan beras atau mengimpor beras. Pun juga sebaliknya negara Jepang kalau dia tekstil ternyata sangat lambat hanya 10, sementara beras dia mampu cepat 30 jam per satuan itu output yang dihasilkan, tentu dia akan lebih memilih untuk produksi beras dibanding tekstil, sedangkan tekstil dia mengimpor saja dari negara Indonesia. Itu kalau dari pihak negara Jepang. Adik-adik, itu adalah ilustrasi dari contoh teori keunggulan mutlak. Ya, jadi intinya tadi Ibu jelaskan sekali lagi ya. Intinya bahwa negara yang mampu memproduksi apabila memang biaya produksinya rendah, maka kita buat sendiri saja produksi barangnya. Tetapi kalau barang itu ternyata dalam produknya lebih mahal, lebih baik kita mendatangkan atau mengimpor saja. Atau dengan kita membeli ya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua. Ya, teori yang kedua ada teori keunggulan. Oh, yang kedua ya, ntar dulu. Ini sudah tadi ya. Ah, ini. Mengungkapkan komparatif ini ya, jadi yang mengungkapkan pakar ekonomi kita adalah David Ricardo. Nah, ini lukisan atau wajah dari David Ricardo ya. Nah, berdasarkan teori ini, menurut David Ricardo, meskipun suatu negara tidak memiliki mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Nah, untuk supaya dia tidak pusing ya, Ibu simpulkan. Intinya komparatif itu adalah dua negara sama-sama tidak punya keunggulan. Ya, artinya di dalam memproduksi barang tidak mampu untuk memproduksinya karena dianggap biaya juga mahal. Kedua-duanya mahal biaya yang akan dikorbankan untuk membuat sebuah produk tersebut. Nah, hal ini bukan berarti tidak melakukan perdagangan internasional. Tetap perdagangan internasional itu terjadi dengan cara melihat negara mana yang biayanya lebih rendah, maka dia akan melakukan perdagangan internasional. Itu makanya di sini David Ricardo menyatakan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak, dia tidak punya keunggulan. Contohnya negara Indonesia ya punya keunggulan misalnya tekstil, kaya akan sumber daya alam. Tapi kalau misalnya dua negara, kita contohkan dua negara ini misalnya negara Amerika, negara yang tidak punya sumber daya alam, negara misalnya Brazil dengan Kamboja gitu. Nah, dua negara ini tidak memiliki keunggulan apapun, baik sumber daya alam tidak punya, teknologi juga tidak punya. Nah, bukan berarti tidak melakukan perdagangan internasional. Mereka melakukan perdagangan internasional dengan cara melihat di sini. Nah, anda ya, dengan cara di sini kita melihat nih pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Nah, jadi tidak melihat dari biayanya, tetapi melihat dari efisiensi atau kepentingan daripada produk tersebut. Dia melakukan perdagangan internasional. Oke, sudah jelas ya adik-adik? Untuk ilustrasinya, kita akan lihat supaya lebih memperjelas lagi ya. Ibu berikan ilustrasi contohnya. Nah, ini contoh. Contohnya masih Indonesia dengan Australia. Sebenarnya negara lain ya, jangan Indonesia. Tapi ini kita ambil contoh aja ini ya. Lebih mempermudah. Baik, ini contoh ilustrasi komparatif. Nah, negara Indonesia dengan Australia, yaitu wol dengan kain katun. Nah, di sini Indonesia untuk menghasilkan jenis barang wol itu hanya
Ya, di sini hanya 5 ya, 5 meter maksudnya. Kemudian kain katun 10. Sedangkan Australia itu 15. Nah, untuk kain katun Australia 15. Nah, kita lihat antara kain wool dengan kain katun, kalau dilihat antara Indonesia dan Australia, kedua-duanya tidak memiliki keunggulan mutlak. Nah, maka di sini kita lihat dari wool ini Indonesia perbandingannya ya. Nah, ini. Jadi perbandingannya Indonesia dengan Australia, ya, kalau Indonesia 50. Nah, kalau kita antara negaranya Indonesia Australia berarti 5 berbanding 15. Nah, sini untuk lebih jelas. Nah, yang ini ya, untuk Indonesia. Enggak bisa lagi pakai nunjuk. Ya, bisa dilihat di layar ya, adik-adik ya. Nah, di sini 5 berbanding 15. Nah, untuk wall ya. Kemudian untuk tabel di sini kain katun 10 berbanding 12. Nah, di sini teori keunggulan komparatifnya kedua-duanya lihat mereka bisa saling melakukan perdagangan internasional dengan melihat biaya pengorbanan yang di. Nah, kita lihat Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada katun. Nah, di sini katun kan 10 ya. Nah, karena pengorbanan biayanya lebih kecil, yaitu 10 berbanding 12 antara negara Australia ya. Nah, itu 5 berbanding 15. Nah, di sini berarti Australia memiliki komparatif pada wall karena pengorbanannya yang paling besar dia keluarkan di situ 5, sedangkan katunnya 20. Nah, jadi yang dilihat dari intinya adik-adik ya bahwa komparatif itu dia melihat pengorbanan biaya yang akan yang lebih kecil itulah yang akan dijadikan sebagai keunggulan komparatif. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, ini Bu Kartina kita lanjut sampai selesai aja dulu ya, baru kita kasih kuis Sapa Duta Rumah Belajar. Halo. Halo Ibu Kartina. Halo Bu. Ya, jadi ini tinggal satu KD lagi sih, saya selesaikan aja dulu ya, baru kita masuk. Baru kita masuk Sapa ini kuis Ki Hajar, Sapa Duta Rumah Belajar. Ya, silakan Bu. Ya. Baik, adik-adik, untuk kompetensi dasar kita yang terakhir yaitu kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasional ini ada dua ya, kebijakan dalam bidang ekspor dan kebijakan dalam bidang ekspor. Kita akan lihat dulu yang kebijakan dalam bidang ekspor. Nah, untuk dalam bidang ekspor itu biasanya yang dikatakan dengan diskriminasi harga atau dumping. Nah, gitu ya. Jadi praktek diskriminasi harga atau dumping, istilah dumping dalam ilmu ekonomi yaitu kalau menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang di dalam negeri. Nah, contoh misalnya ini ya negara kita, contoh menjual barang luar negeri lebih murah yang ada di negara kita. Contohnya misalnya kalau kita mau menjual gula pasir. Nah, gula pasir kalau dijual di negara kita sendiri, lambat keuntungan yang dia peroleh. Tapi coba begitu dia bawa ke negara luar, ya negara luar, dengan melihat jaraknya ya. Nah, kalau diskriminasi harga itu melihat jarak. Kalau misalnya dari negara tetangga Indonesia ke Singapura, itu kan dekat jaraknya. Tentu dia akan jual misalnya contoh, dia jual 15.000 gula pasir. Nah, tapi kemudian nanti kalau dia agak jauh sedikit lagi, agak ke sana lagi lebih jauh misalnya ke negara Jepang. Nah, dia akan menjual lagi dengan harga yang berbeda. Nah, seperti itu namanya diskriminasi harga. Tapi kalau dumping, nah itu hampir sama, cuma dia tidak membedakan harganya. Dia akan menjual sama rata ke semua negara luar, tidak melihat negara tetangga ya. Nah, itu namanya dumping ya. Kalau diskriminasi harga menjual dengan harga yang berbeda-beda. Gantung dari dekat atau jarak yang antara negara kita dengan negara luar. Itu ya. Itu namanya kebijakan ekspor.
Nah, kemudian yang kedua, larangan ekspor. Nah, kemudian pemerintah di sini ada dalam perdagangan internasional yaitu larangan ekspor. Di mana melarang ekspor terhadap suatu produk. Kenapa? Karena ada pertimbangan kebijakan larangan ekspor itu disebabkan karena ini ya, misalnya permintaan beras meningkat. Kemudian pemerintah perlu mengambil kebijakan di sini melarang untuk mengekspor beras. Nah, tujuannya agar kebutuhan beras yang ada di negara kita ini bisa terpenuhi. Nah, tidak terjadi yang namanya kelangkaan. Dalam ilmu ekonomi ini kita sering mengalami yang namanya itu ya, kelangkaan barang. Jadi kelangkaan barang atau kosongnya barang itu bukan tidak ada. Tapi karena ini perdagangan internasional dia bawa atau dia ekspor ke negara luar. Nah, sehingga perlu negara pemerintah dalam hal ini melakukan kebijakan perdagangan internasional, yaitu yang dinamakan dengan larangan ekspor. Jadi tidak sebebas dulu ya. Nah, sekarang sudah ada kebijakannya adik-adik ya. Jadi tidak boleh mengekspor barang kalau misalnya barang itu memang dibutuhkan lagi rame-ramenya, lagi murahnya misalnya, itu tidak bisa diekspor keluar. Karena menjaga jangan sampai di negara kita sendiri mengalami kekosongan akan barang tersebut. Oke. Selanjutnya, kita akan lihat yang ekspor berikutnya, subsidi dan premi ekspor. Subsidi, adik-adik perlu tahu itu subsidi. Subsidi itu adalah bantuan terhadap konsumen, itu bedanya ya. Kalau premi untuk para perusahaan. Usaha itu ya, perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu barang, namanya premi. Tapi kalau subsidi itu untuk pengguna atau pengguna konsumen. Nah gitu ya. Jadi subsidi dan premi ekspor. Subsidi diberikan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan dengan barang impor. Akibat pemberian subsidi, maka harga jual dan barang yang dibuat oleh industri bisa menjadi lebih murah daripada harga impor tanpa tarif. Nah, hal ini berarti industri dalam negeri dapat bersaing dengan barang impor atau jika perbedaan harga tersebut cukup besar yang membuat konsumsi dalam negeri tidak ada yang membeli barang impor. Nah, yang intinya ya tidak bingung dengan kalimat ini bahwa intinya kebijakan pemerintah internasional untuk di bidang ekspor yaitu subsidinya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa mengekspor barang ataupun premi dari perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan lihat kebijakan bidang impor. Nah, kebijakan bidang impor ini dengan mengenakan tarif. Ya, tentu adik-adik tahu ya, tarif itu berarti macam pajak. Nah, jadi ada pajaknya. Kalau misalnya barang dari luar, dari negara masuk ke negara kita itu harus dikenakan impor dikenakan tarif. Nah, hal ini supaya barang impor itu bisa menjadi mahal gitu. Bersaing dengan harganya dengan negara luar. Itu yang dimaksudnya ya. Jadi artinya dengan adanya tarif tentunya bisa meningkatkan daya saing produk lokal yang ada di dalam negara kita sendiri. Itu intinya ya adik-adik. Jadi kebijakan itu perlu dilakukan oleh pemerintah dengan pengenaan tarif. Jadi semakin besar tarif barang yang masuk, itu semakin bisa meningkatkan daya saing dari produk lokal yang ada di negara kita sendiri. Oke, yang berikut, larangan impor. Ya, sama dengan ekspor tadi, larangan ekspor tentu juga larangan impor. Larangan impor ini merupakan kebijakan pemerintah yang diperlakukan untuk menghindari barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat. Misalnya, disinyalir akhir-akhir ini ada penyakit gila pada sapi di negara X, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang impor daging sapi tersebut. Nah, tentunya dengan kaitannya dalam kondisi saat ini pun juga ya, perdagangan internasional tetap ada, tetapi dengan selalu dari kebijakan perdagangan internasional. Tentunya kalau dalam hal semacam saat ini ya adanya virus corona, nah tentu banyak ya larangan-larangan impor maupun larangan ekspor. Nah, tetapi perdagangan internasional itu justru tetap ada. Contoh misalnya dengan adanya wabah virus corona sekarang ini,
banyak informasi dari mengatakan bahwa penyembuhnya corona itu sebenarnya dengan jahe. Nah, begitu dia tahu ada jahe, mereka akan mengimpor. Negara luar akan mengimpor itu, namanya jahe itu. Nah, sehingga jahe akhirnya jadi mahal dijual. Nah, itu salah satu perdagangan internasional untuk bisa meningkatkan daya saing dari harga jual jahe itu. Dulunya kan jahe tidak mahal, tapi sekarang lihat berapa per kilo? 60.000. Nah, ini akibat dari adanya situasi dan kondisi keadaan yang terjadi. Jadi kebijakan perdagangan internasional itu tetap dilakukan oleh negara, dan perdagangan internasional itu juga tidak berhenti dengan adanya wabah virus corona, tetap jalan. Bisa kita meningkatkan di sini perdagangan kita dalam hal misalnya mencari obat atau penyakit wabah virus corona itu. Oke, itu larangan impor. Yang berikut kuota. Ya, adik-adik tentu baru dengar ya namanya kuota. Ya. Kalau istilah ilmu ekonomi namanya pembatasan. Nah, jadi kuota yang dimaksud di kebijakan perdagangan internasional ini adalah hambatan yang membatasi impor barang khusus dengan spesifikasi jumlah unit atau nilai total tertentu per periode waktu. Nah, tujuan penetapan kuota impor ini untuk melindungi produk dalam negeri, terutama usaha yang sedang tumbuh. Nah, jadi juga adanya kuota ya, pembatasan barang yang masuk maupun barang-barang yang keluar. Tuh, adik-adik. Oke. Sudah selesai materi kita untuk pada sesi kali ini tentang perdagangan internasional. Nah, selanjutnya adik-adik boleh persiapkan dari materi awal tadi, mulai dari pengertiannya, manfaatnya, pendorongnya, teorinya, dan kebijakannya. Nah, ada nanti salah satunya yang keluar di soal Ki Hajar Sapa DRB. Oke, silakan Ibu Kartina selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Fatma. Menarik sekali materi hari ini. Nah, semoga adik-adik tadi pada saat mendengarkan juga sambil mencatat. Nah, setelah ini nanti akan ada soal kuis Ki Hajar atau Ki Hajar, ya kita harus belajar Sapa DRB. Nah, mungkin sebelum kita pada soal kuis Ki Hajar, silakan adik-adik kalau ada yang ingin bertanya, silakan untuk di kalau di HP kalian itu ada gambar orang itu silakan diklik. Nah, silakan adik-adik bisa melalui chat ingin bertanya atau melambaikan tangan. Ya, Bu Fatma, ini ada atas nama Delvia Melani. Oh iya, Delvia itu sih saya Ibu, kebetulan oh, iya. Kan hari ini jadwal mengajar saya, jadi sekalian gabung. Iya. Di sini ada Delvia Jaga Daga ya. Kemudian, oh iya, Delvia. Nurul. Ya. Ya Nurul. Ini nampaknya ingin bertanya nih ya. Oh ya, silakan Nak. Nak Delvia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Kan dalam perdagangan internasional sering itu pemerintah memberi subsidi kepada perusahaan ekspor kan? Iya. Sasaran pemberian subsidi itu maksudnya untuk apa? Subsidi ya. Oke, perlu Nak Delvia ketahui dulu ya, subsidi dan premi tadi ya yang Ibu jelaskan. Subsidi itu adalah bantuan dari pemerintah, tetapi diperuntukkan bagi konsumen itu subsidi. Nah, tapi kalau untuk pengusaha, nah pengusaha di sini ya, ini namanya premi. Dia memberikan bantuannya dalam bentuk misalnya bonus. Ya, bonus untuk misalnya dia memproduksi suatu barang, nanti ada tambahan dana untuk dia bisa memproduksi. Nah, seperti itu. Sehingga dia bisa memperluas lagi produksinya.
Nah, itu. Nah, yang Nak Delvia tanyakan tadi, kalau subsidi untuk pengusaha, ya, jadi subsidi itu untuk konsumen. Nah, ditanyakannya ini apa? Dalam bentuk sasarannya pemerintahnya dari itu. Oh ya, pemerintah di sini sasaran pemerintah adalah memberikan subsidi agar supaya para konsumen dengan adanya harga barang, misalnya harga barang naik, nah mereka bisa beli barang tersebut. Nah itu kalau subsidi ya. Sedangkan kalau bantuannya premi dari pihak pengusaha atau yang memproduksi suatu barang, tentunya di sini bantuannya adalah dalam bentuk dana. Dana tambahan untuk dia bisa memproduksi lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Itu bentuk subsidinya. Ya, ya. Ya, sudah jelas? Oke, makasih, Nak. Ya, terima kasih, Dek Delvia, ya, atas pertanyaannya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ada yang angkat tangan juga atas nama Jagadaga. Oh iya, Jagadaga ya. Silakan. Ya, sambil menunggu suaranya, mungkin ada juga di kolom chat ini, Bu. Anis. Iya. Ya, halo, Bu Kartina. Halo, halo. Ya, sambil menunggu suara dari Jaga tadi ya, mungkin di chat juga bisa dibaca, Ibu. Ya, ntar, Bu. Ya, Jaga sudah dibuka mic-nya, Nak. Silakan. Ini, Bu. Saya mau bertanya tentang apa yang perdagangan ilegal itu gimana, Bu? Kalau menurut, apakah ada undang-undangnya dalam Indonesia? Iya, oke. Okay. Jadi perdagangan ilegal itu ada ya, ada undang-undangnya. Di situ dikenakan sanksi ya. Kalau untuk yang ilegal, contoh misalnya di negara kita di kota Palu, ya, misalnya itu banyak perdagangan ilegal. Contohnya kayu hitam. Nah itu kayu gelondongan itu ada juga ya, yang dulu sering kita dengar. Nah perdagangan ilegal itu ada sanksi yang sudah di atau undang-undang yang ditetapkan di dalam kebijakan pemerintah. Nah, jadi memang tidak bisa kalau memproduksi secara ilegal. Itu, Nak. Persyaratan untuk apa? Perdagangan yang tidak ilegal itu gimana, Bu? Apa dan terus gimana ciri-cirinya kalau orang itu sedang melakukan perdagangan ilegal? Ya, perdagangan ilegal itu artinya tanpa seizin dari pemerintah. Ya, jadi ada ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam aturan untuk perekonomian suatu negara itu ya, ada harga-harga yang ditetapkan, kemudian produk-produk yang boleh diperdagangkan. Nah, di situ ada aturan-aturannya dan itu pasti para pengusaha maupun pihak-pihak yang akan memproduksi ataupun mengimpor itu mereka sudah tahu aturan dan sudah diberikan terlebih dahulu. Nah, sehingga kalau dia melanggar, nah tentunya di sini dia akan kena sanksinya. Jadi aturannya di situ tanpa seizin. Ya, ciri-cirinya yang ilegal itu adalah tanpa seizin dari pemerintah atau dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Dek. Oke, ya. Ya baik Bu. Halo Bu Fatma. Ya. Ya saya bacakan ini ada chat dari ya. Anissa Salsabila 386. Ini pertanyaannya saya mau bertanya Bu, bagaimana caranya melindungi produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk dalam negeri? Silakan Bu Fatma. Oh ya, suaranya Bu putus-putus, tapi saya coba baca di sini ya. Iya, Bu, silakan tadi. Oh ya, ini ya. Oke, jadi adik-adik, pertanyaannya bagaimana cara melindungi produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk yang di dalam negeri, Bu? Oke.
Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, bahwa ada di situ kebijakan dari pemerintah agar supaya negara kita tidak kalah bersaing ya. Tentunya kebijakan pemerintah tadi ada dalam bidang ekspor, ada juga yang dalam bidang impor. Nah, kalau supaya kita bisa melindungi produk dalam negeri, tentunya di sini kita harus melakukan pembatasan atau yang namanya kuota, pengenaan kuota dan pengenaan tarif. Nah, itu. Jadi dia harus ataupun juga bisa melakukan larangan impor agar supaya produk di dalam negara kita ini bisa lindungi. Contoh saja misalnya pakaian. Negara kita ini seleranya pakaian-pakaian luar negeri kan karena murah. Nah, istilahnya kalau kita itu cakar ya, barang-barang cakar. Nah, barang-barang cakar itu kualitasnya mahal. Nah, tapi murah itu banyak yang diminati sehingga di pertokoan baju-baju yang bagus yang dipajang mungkin berhari-hari tidak akan laku karena di situ lebih murah barang-barang yang ada di luar negeri atau pakaian cakar tadinya dan berkualitas gitu. Jadi untuk supaya melindungi produk dalam negeri kita ini, maka perlu dilakukan yang namanya larangan impor atau yang namanya kuota, dan ada juga yang namanya tarif. Jadi dia bisa dikenakan tarif pajak yang masuk ke dalam barang itu supaya diberikan tinggi agar mereka tidak seenaknya memasukkan barang ke negara kita. Kemudian pembatasan juga perlu dilakukan oleh pemerintah, artinya tidak boleh sampai kalau barang cakar tidak boleh satu karung lebih, hanya boleh misalnya setengah karung atau satu karung gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk bagaimana supaya produk dalam negeri kita ini dapat dilindungi. Gitu ya, Dianisa. Sudah cukup jelas? Oke. Lanjut oh iya, Bu. Ya, Bu Padma. Ya, ini saya mau nanya, ada yang apa mengatakan bahwa dari SMA 1 Goa ya enggak bisa aktif mic-nya. Nah, silakan di oh iya, boleh minta tolong Mas Hafiz diaktifkan. Ya, Yulia Hasan. Halo. Ya, siapa lagi nih? Nah, sambil menunggu ada chat juga ini. Mm-hmm. Tanya tentang premi, Bu. Bisa dijelasin ulang tentang premi, Bu? Kurang ngerti, Bu. Oh, iya ya. Apa ini ya? Ini atas nama Cahya Putri Novia. Iya, oke Adik Cahya, boleh nanti kalau ini disebutkannya dari sekolah mana? Supaya kita bisa tahu ya bahwa di rumah belajar ini kita tidak hanya dari satu provinsi ya, tapi di seluruh provinsi ada. Mohon adik-adik disebutkan ya dari sekolah mana. Oke, ini Adik Cahya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu, mau nanya tentang premi tadi, bisa dijelaskan ulang? Oke, premi ya. Jadi premi itu adalah bantuan dari pemerintah, tapi diperuntukkan bagi produsen. Nah, itu lebih jelasnya ya. Jadi premi itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk pihak produsen. Ya, produsen adalah orang yang memproduksi barang. Nah, contohnya para pengusaha yang memproduksi barang gitu ya. Jadi premi itu diberikan oleh pemerintah dalam bentuk, bisa dalam bentuk dana, ya itu atnus, ya. Untuk bagi para perusahaan-perusahaan. Nah, seperti itu untuk premi ya, Dek Cahaya ya. Oke, sudah jelas? Ya, jadi bantuan pemerintah untuk produsen, itu yang lebih simpelnya ya, supaya mudah dipahami. Premi adalah bantuan dari pemerintah dalam bentuk bonus atau dana kepada pihak produsen yang membuat barang, oke? Ya, jelas ya, Adik Cahaya? Oke. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ya. Ini masih ada bertanya, bagaimana cara mengatasi barang luar negeri masuk ke dalam negeri? Ini mengatasi. Bagaimana cara untuk membatasi? Oh, ya. Cara membatasi tadi Ibu jelaskan ya di dalam materi itu, cara membatasi. Membatasi itu berarti kuota ya. Nah, caranya membatasi negara Indonesia ini
harus atau kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah dengan mengenakan tarif. Nah, kalau dia mengenakan tarif yang tinggi untuk barang yang misalnya barang yang berkualitas, yang kita tahu memang barang ini akan masuk itu barang berkualitas dan nantinya sangat mengancam produk yang ada di dalam negeri kita, ya maka boleh-boleh saja masuk ke dalam, tetapi kita kenakan tarif yang tinggi pula. Seperti itu. Jadi di satu sisi menambah devisa negara kita, di satu sisi negara luar akan berpikir untuk mengimpor gitu. Ya, jadi itu cara membatasinya ya. Jadi kalau dengan pengenaan tarif yang cukup besar tentunya mereka juga akan berpikir ya, mereka tidak dapat untung. Seperti itu. Sehingga itulah salah satu kebijakan pemerintah dalam hal membatasi barang yang masuk ke negara kita. Oke, sudah jelas? Adik siapa nih yang bertanya nih? Muhammad. Oh iya, Adik Muhammad. Oke, Muhammad Luda ya. Ya, ini masih banyak Bu yang angkat tangan ini, Bu. Wow, masih banyak ya. Menarik nih. Ya. Perdagangan. Iya. Oke, silakan. Azka Fahmi. Namanya sudah susah ya. Azka Fahmi, oke. Silakan mic-nya diaktifkan. Iya. Silakan sebutkan nama dan asal sekolahnya ya, Dek. Silakan di Azka. Mic-nya diaktifkan ya. Silakan. Halo, Bu. Ya, halo. Boleh minta tolong jelaskan nama saya Azka Fahmi. Ya, dari sekolah mana, Dek? Di SMA Negeri 6 Palembang. Oh, Palembang. Oke, silakan. Ya, Bu. Penjelasan apa itu eksportir, Bu? Oh, eksportir. Iya, oke. Kalau Adik lihat di layar itu ada ekspor, ada impor, ya. Nah, tapi di sini dia katakan eksportir. Ya. Eksportir itu adalah orang yang melakukan, ya, orang yang melakukan pengiriman barang ke luar negeri atau menjual barangnya ke luar negeri. Jadi eksportir itu dalam hal yang dimaksudkan adalah orangnya, gitu. Sama seperti contohnya ini ya. Contoh lainnya lagi misalnya apa ya? Ya ini aja. Yang lebih mudahnya eksportir itu adalah dikatakan sini dalam hal orang yang melakukan. Jadi yang melakukan pekerjaan itu, nah itu eksportir. Nah, jadi kalau bedanya ekspor itu dalam hal yang dimaksudkan barangnya yang akan diekspor. Tapi kalau eksportir berarti orang yang selalu melakukan kegiatan pengiriman barang ke luar negeri. Itu yang ditanya cuma eksportirnya ya? Iya Bu, iya Bu. Iya, oke, sudah jelas ya. Oh, eksportir itu adalah orangnya yang dimaksud. Masuk bine sama imbang. Ya. Gimana, Dek Fahmi? Terima kasih, Bu, sudah. Ya. Oke. Okay. Terima kasih. Baiklah, ini ada yang bertanya, Dek Muhammad Nurul tadi udah ya. Tadi ya, Bu ya. Bu, ini ya. Yuda Permana. Ya, Yuda Permana. Ini mau bicara langsung ya. Oke. Okay. Silakan Yuda Permana diaktifkan mic-nya. Ya, silakan. Silakan Dek Yuda. Ya, Bu. Yuda, Jajo. Silakan langsung bertanya dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ingin mau bertanya, Bu. Ya. Dari sekolah mana, Dek? Halo, Dek Yuda. Ya, nampaknya nih, Bu. Halo, Bu Fatma. Halo. Bukannya. Oke, sambil menunggu. Bentar, HP saya laptop saya lobet, Bu. Oh, ya.
Ya, laptop saya tadi lowbat. Sudah sinyalnya, Bu. Oh ya. Nih nampaknya Dek Yudanya sinyalnya nih, Bu, pengaruhnya. Oh ya, di chat saja, Dek. Oh, ini masih ada ya. Pertanyaan, Bu. Ya. Ini ada dari Cindy Randika Putri SMA 1 Goa. Oh ya, dari Goa. Tanya, apa ada syarat-syaratnya untuk melakukan impor? Ya, jadi syarat-syarat untuk melakukan impor satu barang, ya, jadi di sistem perekonomian yang ada di negara kita itu semua ada aturannya ya, Dek ya. Kalau mau ditanyakan syarat untuk melakukan impor, itu biasanya ketika negara akan mengimpor suatu barang, tentu dia juga akan melihat syarat-syaratnya. Ya, jadi ada memang ketentuannya, karena di sini negara kita sudah melakukan yang namanya kebijakan perdagangan internasional, yaitu salah satunya tadi ya dengan larangan impor. Berarti kalau ada larangan impor, otomatis tentu ada syarat untuk melakukan impor itu. Seperti itu. Jadi dari pihak negara yang akan mengimpor suatu barang sudah ada ketentuan-ketentuan syarat-syaratnya, dan itu ada di dalam suatu aturan yang ditetapkan oleh semua negara. Nah, seperti itu Dek ya. Jadi kalau ditanya syaratnya untuk melakukan ada, karena di dalam kebijakan perdagangan internasional yang kita pelajari saat ini ada yang namanya larangan impor. Berarti kalau ada larangan impor, tentu ada hal-hal yang dilarang di dalam mengimpor suatu barang. Itu. Nah, salah satunya contoh misalnya ya, syarat untuk melakukan barang mengimpor barang itu tidak bisa dia mengimpor barang kalau barang itu ada sudah ada di negara kita sendiri. Nah, untuk apa kita mengimpor lagi kan? Seperti itu. Jadi tentunya dalam hal ini sesuai dengan tadi manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri dan faktor dari pendorong mengapa negara kita itu melakukan perdagangan, tentunya melihat perbedaan sumber daya alam atau apa yang tidak dimiliki oleh negara kita, itu pasti dia akan mengimpor. Nah, begitu juga negara luar. Nah, seperti itu deh ya. Nah, jadi kalau untuk dilihat syaratnya, semuanya di dalam perekonomian itu selalu ada undang-undang yang sudah ditetapkan dalam hal pengenaan harga, dalam hal untuk ekspor, maupun dalam hal untuk impor. Oke, sudah jelas, Adek? Gimana, Dek? Ya. Nah, oh iya, Bu Padma, ada yang bertanya melalui chat. Ya. Ini dari Deva Imade. Ya. Ya. Ini berasal dari SMA Negeri 9 Binsus Manado. Apa yang lumayan harus panjang. Gimana Bu? Iya, lumayan panjang nih Bu. Ya, ini semangat Ibu, alhamdulillah. Iya. Apa yang harus pemerintah lakukan jika persaingan ketat terjadi di pasar global, sementara produk yang kita miliki belum mampu untuk bersaing? Sementara pemerintah sudah menyepakati untuk ikut dalam persaingan pasar global, yang artinya produk luar negeri akan dapat bebas masuk ke dalam negeri tanpa adanya batasan apapun. Ya, cukup panjang. Ya, bagus ini ya. Ya, cukup bagus pertanyaannya. Ya, jadi apa yang harus pemerintah lakukan jika persaingan ketat terjadi global ya, sementara produk yang ada di negara kita itu belum mampu. Nah, tentunya di sini tadi ya, sesuai dengan materi yang Ibu berikan tadi. Nah, selanjutnya di sini terkait masalah bagaimana kebijakan dari pemerintah. Nah, ada namanya kebijakan ekspor. Nah, jadi kebijakan ekspor itu tadi ada ya beberapa terkait ada subsidi, ada premi, kemudian ada larangan ekspor. Nah, untuk bagaimana kita bisa bersaing sementara kita di negara kita sendiri produknya belum mampu untuk bersaing? Nah, tentunya kita di sini boleh melakukan yang namanya kebijakan ekspor. Nah, itu ya. Jadi kebijakan ekspornya di sini adalah kita kebijakan yang bisa dilakukan impor ya, bukan ekspor. Kalau ekspor itu berarti kita memiliki kelebihan yang
kita ekspor ke negara luar. Nah, tapi yang ditanya di sini, kita ya melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah, sementara produk kita belum mampu bersaing. Nah, kalau produk kita ini belum mampu bersaing, tentu langkah yang perlu diambil dalam hal ini menyangkut kebijakan pemerintah. Di sini dia harus mengambil kebijakan dalam hal di bidang impor. Nah, itu berarti kita mendatangkan barang dari luar negeri. Karena masih ada produk-produk yang belum mampu kita untuk bersaing dengan negara luar, maka cukup kita untuk bisa melakukan impor barang. Nah, sehingga nantinya dengan impor barang yang kita datangkan, kemudian kita bisa jual di negara kita. Nah, maka kita bisa mengimbangi, atau yang dikatakan tadi ya, manfaat dari perdagangan internasional itu bisa menstabilkan harga-harga. Nah, berarti dengan cara itulah pemerintah mungkin bisa melakukan kebijakan, yaitu di bidang impor tadi. Nah, gitu ya. Jadi kalau dikatakan artinya dia katakan tadi adik siapa namanya ini? Adik Deva ya, mengatakan kalau itu berarti dia bisa produk luar negeri akan dapat bebas masuk ke dalam negeri tanpa ada batasan. Ya, itu tadi sesuai dengan kebijakan pemerintah itu kan sudah ada yang namanya larangan impor, larangan ekspor, dan kuota. Nah, tentunya tidak akan sebebas yang seperti gambaran adik Deva ya. Nah, karena sudah ada kebijakan yang ditetapkan oleh setiap negara, termasuk negara kita ini. Nah, kebijakannya itulah yang diatur sehingga bisa diterapkan sesuai dengan kondisinya. Seperti itu, Adik ya. Gitu. Oke. Gimana? Nah, iya. Masih ada nih Bu Padma. Iya, jadi ini sebenarnya banyak pertanyaan nih Bu ya. Seharusnya ini kita yang bertanya ke anak-anak ini. Jadi sebenarnya untuk Sapa Duta Rumah Belajar ini memang bagusnya sih kalau supaya bagus sharing ya. Kita berikan juga nih pertanyaan ke adik-adik supaya adik-adik bisa juga menyelesaikan satu masalah. Kira-kira kalau negara kita terjadi seperti ini, apa sih yang adik-adik lakukan? Itu kayaknya menarik ya Bu Kartina ya. Ya, tapi ini semangat buat anak-anak, Bu. Ya, oke. Okay. Untuk saat ini enggak apa-apalah. Mudah-mudahan ke depan mungkin kita program Sapa Duta Rumah Belajar bisa lebih berkembang dengan sesi kayaknya kita sharing ya. Kalau selama ini mungkin anak-anak yang bertanya atau adik-adik yang bertanya, alangkah bagusnya guru kita memberikan satu permasalahan sehingga adik-adik itu bisa berkembang wawasan pikirannya. Alangkah bagusnya sih seperti itu. Contoh misalnya saat ini kita kan membahas perdagangan internasional nih. Nah, kalau Ibu berikan pertanyaan atau satu permasalahan, kira-kira apa yang Adik lakukan? Ah, itu menarik juga kayaknya Bu Kartina ya. Iya. Apa? Anak-anak atau adik-adik yang memberi pendapat Bu Padma. Iya, betul. Itu kayaknya lebih asik juga. Karena saya melihat ini ada pintar-pintar semua nih, hebat-hebat semua nih. Oh, apa kita yang bacakan ini dulu Pak Bu? Apa yang kemudian yang angkat tangan ya? Oh iya, tidak apa-apa, diselang-seling aja Bu. Oh iya. Kalau tadi sudah chatnya, sekarang boleh lagi. Iya, saya lihat nama yang belum masuk ya. Oh tadi ya, Dek Yuda ini, Dek Yuda, ini yang angkat tangan lagi ini masih apa udah bisa masuk? Iya. Halo, Dek Yuda. Nampaknya sinyal masih nih. Ya sinyal ya. Ya, ini ada Muhammad Surya Toti. Ya, Muhammad Surya. Oke, apa ini, Cet? Melambaikan tangan, Bu. Oh, melambaikan tangan. Ikan. Muhammad Surya. Ya, silakan. Ibu. Saya mau bertanya. Ya, dari sekolah mana, Dek? Ya, saya dari SMA Negeri Satu Goa. Oh, Satu Goa. Oke, silakan. Wah, hebat-hebat nih anak-anak gua ini. Oke, silakan, Dek. Kan sekarang ini lagi maraknya kan ini virus corona. Iya. Dampak ekspor atau impor di dalam negeri ini apa dampaknya? Oke, dampaknya ya. Oke, dampaknya ya kalau
Baik, saya langsung jawab aja ya. Dampaknya itu deh ya, kalau kita lihat situasi dan kondisi saat ini, dari segi penyakit sih memang kita harus lebih waspada. Tetapi kalau dalam hal perekonomian, itu tergantung ya. Nah, tetapi kalau misalnya di tengah wabah corona ini misalnya, contoh ya, ada dari tim medis menyebutkan bahwa informasi-informasi bahwa ada penawar atau obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Nah, tentunya dalam hal perdagangan internasional, di sini negara kita kan kaya akan sumber daya alam. Nah, negara kita ini kan kaya akan sumber daya alam, berarti kalau mau disebutkan dari tim medis katanya jahe, serai, itu adalah obat, bawang putih, bawang merah. Nah, itu yang pemilik sumber daya itu negara mana? Kan negara kita ya. Nah, tentunya kalau dalam hal perdagangan sangat sangat ini ya, sangat bagus gitu ya, sangat justru menambah devisa negara kita ya gitu, jadi bisa melakukan peningkatan dalam segi ekspor gitu ya, ataupun kalau dari segi impornya, nah untuk impornya mungkin agak melemah ya, karena disebabkan situasi saat ini tentu tidak akan mengimpor karena kita takut dengan wabah virus corona itu nanti bisa terjangkit atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pemerintah juga sudah mengantisipasi hal itu. Nah, tentunya dari segi impor ya, tapi kalau dari segi ekspor bisa saja terjadi. Nah, jadi dampaknya yang ditanyakan di sini bisa dari segi ekspornya sangat menguntungkan. Kalau dari impor mungkin tidak ada, karena memang kita tidak akan mendatangkan barang, mungkin karena takut akan virus itu. Seperti itu, Dek. Gimana Muhammad Surya? Iya, Bu, ya sudah paham, Bu. Oke, ya, oke, makasih, Dek. Halo, Bu Fatma. Ya, untuk sekarang jam saya sudah menunjukkan pukul 10 lewat 6. Oh iya ya. Oke, kita boleh masuk ke ini aja dulu ya, soal Ki Hajar ya. Pak, masuk ke soal Ki Hajar dulu. Ya. Boleh ya, Adik-adik, boleh siap. Entar dulu. Ya, sudah. Siap. Bu Fatma. Ya. Ini coba Ibu jelaskan sistem mengirimkan jawabannya melalui chat kah? Oh iya, sistemnya mungkin Pak Hafiz boleh dibantu, Pak. Saya juga soalnya mendadak juga nih buat kuis Ki Hajarnya. Pak Hafiz. Pak Hafiz, aturannya gimana nih, Pak? Ya, Bu, jadi untuk kuis Ki Hajar ini nanti Bu memberikan soal, dan kemudian untuk teman-teman sahabat rumah belajar silahkan jawab di kolom komentar dengan mengetikkan Ki Hajar 1, karena ini kan kuis Ki Hajar yang pertama ya. Jadi teman-teman tinggal menuliskan Ki Hajar 1, lalu jawabannya apa? Gitu. Misalnya nanti keluar nih soalnya, kemudian jawabannya yang menurut saya benar adalah yang pilihan jawaban yang A. Mm-hmm. Jadi teman-teman silahkan nulis Ki Hajar 1 sama dengan A gitu misalnya. Oh iya, Ki Hajar 1 sama dengan A gitu, kalau jawabannya A ya, Dek ya. Iya, betul. Oh, yes. Oke, sudah jelas. Tolong dipastikan untuk tulisan, untuk chatnya ditujukan ke all participants. Jadi jangan sampai ditujukannya ke private atau host and panelist only. Silahkan mengubah terlebih dahulu tujuan chatnya to all participants. Jadi biar bisa kita baca siapa yang bisa menjawab cepat dan tepat gitu, Bu. Oh iya, oke. Sudah jelas ya, Bu Kartina ya. Boleh diulangi ke adik-adik nih. Ya, silakan adik-adik. Kita sudah dicatat ya. Nanti disilakan di klik chatnya, tulis Ki Hajar 1, lalu diberi sama dengan, lalu jawaban pilihan objektifnya apa. Ya, jangan lupa dipastikan dulu ya, Dek. Ini kolom chatnya untuk all partisipan supaya nanti tidak salah masuk ya, jangan yang private, dipastikan all partisipan supaya bisa dibaca ya. Oke, kita mulai, Bu Kartina. Silakan, Bu Fatma. Oke, adik-adik, so, silakan nilai, lihat soal yang pertama, silakan Bu Fatma. Oke, berikut ini adalah manfaat dan faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Keinginan memperoleh keuntungan. 2. Mempercepat alih teknologi. 3. Karena perbedaan faktor produksi. 4. Mendapat devisa. 5. Perbedaan sumber alam. Yang keenam, memperluas lapangan kerja.
yang termasuk manfaat perdagangan internasional adalah, jadi di dalam pertanyaan ini Dek ya, ada manfaat, ada faktor. Silakan adik-adik pilih yang mana yang manfaat perdagangan internasional. Ya, silakan adik-adik dengan cara tadi di chatnya Ki Hajar 1 sama dengan, nah pilih jawabannya. Jadi nanti akan dilihat siapa yang cepat masuk chatnya. Yang tercepat masuk ya. Cepat masuk chatnya dan benar. Ya, silakan. Alhamdulillah sudah ada beberapa. Sudah banyak ya. Sudah banyak nih yang jawab nih. Banyak yang benar, banyak juga yang masih salah. Jadi kalau adik-adik benar. Belum tepat. Belum tepat ya. Ibu tidak salah ya. Jadi selalu benar karena sudah menjawab, hanya belum tepat. Betul. Jadi adik yang siap menjawab. Betul sekali. Jadi mohon maaf ya adik-adik, tidak ada yang salah. Kalian artinya sudah berusaha, mungkin kurang tepat saja. Itu masih ada yang menjawab nih. Jadi ya, sekarang karena sudah pukul 10.11, kita lanjut, Bu. Untuk soal nomor 2. Jadi jawabannya tadi adalah yang tadi jawabannya enggak usah disebutkan atau diberikan jawabannya, Bu? Diberi saja karena kan sudah tahu, Bu. Jadi Jadi jawabannya manfaat perdagangan internasional itu jawabannya adalah C ya, 2, 4 dan 6, mempercepat alih teknologi, mendapat devisa dan memperluas lapangan kerja. Selain itu adalah faktor pendorong. Nanti ya, akan ditanya yang benar dan cepat menjawab. Siap-siap adik-adik. Soal yang kedua ya. Pertukaran masih mungkin terjadi walaupun satu negara mempunyai keuntungan pada dua jenis barang. Ini merupakan isi dari teori. Pertukaran masih mungkin terjadi walaupun satu negara mempunyai keuntungan pada dua jenis barang. Ini merupakan isi dari teori. Silakan. Cara penulisannya nanti sesuai dengan ini ya, sesuai dengan petunjuk ya. Tadi Ki Hajar sama dengan gitu. Yang paling tepat Ki Hajar 1, Ki Hajar 2. Wah, banyak yang menyimak dengan baik kayaknya nih Bu Kartina ya. Iya, Bu. Mantap, insyaallah. Keren dah anak-anak nih. Iya, bagus sekali. Ada juga ya, walaupun masih kurang tepat jawabannya, nanti bisa dibaca-baca kembali ya, Dek ya. Sudah boleh, Bu, saya bacakan saja jawabannya ya. Jadi pertukaran masih mungkin terjadi, jawabannya itu adalah keunggulan komparatif. Walaupun maksudnya itu tidak punya keunggulan mutlak, tapi tetap melakukan perdagangan. Itu namanya teori keunggulan komparatif. Jadi jawabannya adalah A. Baik, soal yang terakhir ya, Bu ya. Kuis Gajar Sapa DRB yang terakhir. Sudah siap adik-adik ya, yang terakhir nih. Berikut ini ada beberapa kebijakan perdagangan internasional. 1, memperlakukan kuota untuk barang yang masuk. 2, memberikan subsidi kepada perusahaan yang menjual barang luar negeri. 3, mempertinggi bea masuk. 4, mengadakan devaluasi. 5, mempertinggi tarif untuk barang-barang yang masuk. 6, penyederhanaan birokrasi untuk barang-barang ekspor.
Kebijakan yang dapat mendorong ekspor adalah, oke, yang mana nih? Kebijakan yang dapat mendorong ekspor, ayo adik-adik. Diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang enggak ini, Bu, ya, yang membutuhkan ini, kejelian. Iya. Kejelian untuk bisa memilah-milah yang mana yang tergolong dari faktor yang mendorong ekspor, kebijakan ekspor ya. Ya, untuk mengingatkan lagi, Bu Fatma menjawabnya, ya. Hajar 3 sama dengan, langsung saja ya. Tulis pilihannya, ABCD-nya. Tidak usah ditulis ya. Lagi kalimatnya. Biar cepat ngirim chatnya. Halo? Ya? Oke, halo? Yang mana nih? Ya. Ya, Hajar 3 sama dengan, ya silakan pilih. Iya. Yang mendorong ekspor ya, jadi adik-adik sudah bisa dipahami ekspor itu ke apa dan impor itu apa. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini, nah tentu adik-adik yang jurusan IPS ini pasti sudah menguasai ya, ekspor itu bagaimana, impor itu bagaimana. Gitu. Dan ini kalau dilihat jawabannya nih Bu Kirtina ya, hampir rata-rata benar semua ini. Iya, jadi kalau ya, memang benar, ya kita lihat siapa yang cepat. Iya, siapa yang cepat dia dapat hadiah pulsa. Ya. Pulsa Bu, siapa pulsanya. Berapa ya? 75 ya? Iya, ya, enggak tahu ya, nanti Pak Habib bisa jelaskan hadiahnya. Yang jelas dapat hadiah deh untuk pengganti selama kegiatan online adik-adik ya. Ya, oke, Bupat, sudah. Ya, cukup. Sudah ya, silakan. Sudah cukup. Ya, jadi jawabannya adik-adik ya, untuk kebijakan yang dapat mendorong ekspor, ini jawabannya adalah 2, 4 dan 6, yaitu memberikan subsidi kepada perusahaan yang menjual barang, kemudian mengadakan devaluasi ya, devaluasi itu artinya memberikan meningkatkan nilai jualnya gitu ya, dengan meningkatkan nilai dalam mata uang asingnya gitu. Dan yang keenam itu penyederhanaan birokrasi untuk barang-barang ekspor. Jadi jawabannya adalah 2, 4 dan 6. Sementara yang lainnya itu adalah impor. Ya, jadi di dalam ini ada yang mendorong impor dan ekspor. Nah, karena yang diminta ekspor, maka jawabannya adalah 2, 4 dan 6 yaitu D. Ya, jadi hampir rata-rata banyak yang benar, berarti ini pertanda adik-adik semua menyimak dengan baik dan sangat hebat-hebat semua kalian dalam pembelajaran kali ini. Iya. Iya, Bu Fatma. Nah, waktu kita tinggal sedikit lagi, Bu Fatma. Oh, iya. Nah, untuk kesempatan yang terakhir ini, silakan ya. Ibu. Untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini tentang perdagangan internasional ekspor-impor. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Bu Kartina selaku moderator. Ya, jadi kesimpulannya di materi untuk perdagangan internasional yang perlu kita tahu di sini adalah inti dari apa arti perdagangan, kemudian yang kedua adalah dari perdagangan internasional itu, dan yang paling utama adalah atau apa faktor pendorong internasional. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang intinya adalah bahwa negara kita bukan perdagangan internasional itu disebabkan karena yang pertama perbedaan sumber daya alam, yang kedua adalah karena kebutuhan dari masing-masing negara saling membutuhkan, kemudian yang ketiga itu karena untuk alih teknologi. Nah, itu untuk faktor pendorongnya. Sedangkan untuk teori-teori yang ada di dalam perdagangan internasional perlu kita pahami ada dua ya, yaitu yang pertama teori David Ricardo, teori Adam Smith yaitu teori keunggulan mutlak, kemudian yang kedua keunggulan komparatif dari David Ricardo. Nah, setelah itu baru dari kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional. Nah, inti dari semua materi ini yang paling perlu adik-adik ketekankan di sini adalah kebijakan
di dalam melakukan perdagangan internasional ada kebijakan ekspor dan ada kebijakan impor. Kebijakan ekspor tadi diantaranya adalah subsidi, subsidi ekspor, kemudian premi ekspor, larangan ekspor. Sedangkan untuk kebijakan perdagangan internasional di bidang impor itu yang pertama adalah tarif, kemudian yang kedua kuota, yang berikutnya adalah larangan impor. Nah, jadi dari seluruh materi yang ada tadi, mudah-mudahan adik-adik dapat menyimak dengan baik dan untuk membantu adik nantinya bisa memperoleh pengalaman dalam hal pengetahuan tentang perdagangan internasional yang terjadi di antara dua negara atau lebih. Nah, khususnya untuk negara kita, bagaimana perdagangan internasionalnya, tentu adik-adik memahami dengan adanya materi untuk pada sesi kali ini. Ya, demikian saja kesimpulan dari saya ucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik. Selanjutnya saya silakan kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bu Fatma, sangat menarik sekali pembelajaran kali ini. Nah, untuk bagaimana nanti pemenang kuisnya itu kita saya kembalikan kepada Pak Hafiz. Pak siapa Bu Fatma? Pak Hafiz. Pak Hafiz. Untuk menjelaskan bagaimana teknisnya nanti untuk membagikan hadiahnya. Iya, baik Ibu. Tadi sudah kita dapatkan ya Bu ya, untuk pemenangnya siapa? Apakah tadi sudah dicatat Bu? Belum. Iya. Iya, oke. Mungkin nanti bisa bantu didata untuk di sesi yang kedua ini, siapa yang jawabannya benar dan cepat ya Bu ya? Cepat dan tepat untuk kuis Ki Hajar 1, kuis Ki Hajar 2, dan kuis Ki Hajar 3. Mungkin bisa dibantu nanti sama Bu Kartini dan Ibu Fatma mendata siapa yang tercepat ya dan terbenar. Nanti silahkan untuk yang menang ya. Bisa mengetik format seperti ini yang akan saya kirimkan di kolom chat ya. Mungkin ini kan kita masih ada waktu 8 menit lagi, mungkin bisa dicek terlebih dahulu, mohon bantuannya untuk Ibu Fatma dan Ibu Kartina. Ya, saya lihat di kolom chat ini ya. Ini Bu yang ya itu Bu Kartina yang kejar satu nih yang tercepat, yang masuk duluan ini. Ntar Bu saya lupa tadi yang nomor satu jawabannya apa tadi Bu ya? Ya. Nomor satu. Nomor satu. Ntar dulu ya saya lihat. Nomor satu jawabannya C Bu. Ya. Jawabannya C ya. Nomor dua A. Nomor tiga D. Ya oke. Sambil kita mengecek ini. Ya, ini kalau saya lihat ini yang tercepat pertama ini Alif Amiruddin Ki Hajar 1 Bu. Iya. Kuis Ki Hajar 1 atas nama Alif Amiruddin. Ini yang paling tercepat duluan masuk chatnya. Silakan Alif Amiruddin nanti ya, langkah-langkah untuk kita bisa mengirimkan nanti hadiahnya. Untuk yang nomor 2. Oke, yang nomor 2. Gajar 2 ini masih Gajar Bu ya. Yang tercepat ini saya lihat masih duluan ini Alif juga Bu. Mungkin kalau udah yang menang di kuis Ki Hajar 1 tidak bisa ikut lagi di Ki Hajar 2-nya. Ya, berarti saya lewat ya. Alif sudah ya, jadi enggak usah kita lanjut ke bawah. Yang berikut. Nah, ini. Apa namanya ini? Colvire Steam. Apa tuh Bu Kartina ya? Ini kalau saya lihat yang Ki Hajar 2 ini A Bu ya jawabannya. Itu ya, Al-Azhar Ibrahim. Yang duluan Bu. Iya, Al-Azhar Ibrahim.
Hajar 2. Oh iya, di bawahnya Alif ya, di bawahnya Alif Adang. Di bawahnya Elazar Ibrahim. Elazar Ibrahim. Kalau Alif kan juga benar, cuma kan sudah dapat, jadi di bawah Alif itu ada Elazar. Tapi enggak ikuti aturan nih Pak Hafiz, enggak apa-apa. Jawabannya cuma A saja, tidak ada Ki Hajar 2 sama dengan. Kita minta sesuai format ya Bu ya. Itu bagaimana tadi? Ya betul, sayang sekali ya, tidak bisa karena kita harus ikuti aturan, aturan formatnya. Tadi sudah disampaikan Ki Hajar 2 sama dengan. Nah di sini ada siapa? Ibrahim hanya A saja, berarti gugur ya, tidak sesuai format. Oke, kita lanjut cari lagi. Ya, Ki Hajar 2 ini atas nama, ini siapa Bu ya? Kul Ferenc, ini ya, enggak ada namanya. Iya, itu tadi, Kul itu, betul. Sesuai format itu, bagus. Jawabannya betul juga sih. Cuma namanya nih Pak Hafiz. Ini siapa ini, gimana Pak? Kul Ferenc Tim, kayaknya bukan Ferenc nama. Tim. Aplikasinya itu. Nggak mungkin nama gamenya kali itu. Dia pakai nama gamenya kali. Nama Pak Api. Nah, gimana Pak? Jadi tetap itu aja. Mungkin untuk yang nickname-nya ya yang digunakan di sini adalah. Iya betul. Mungkin bisa. Iya. Bisa menuliskan di kolom komentar untuk nama aslinya siapa. Iya betul. Kalau tidak dituliskan mungkin. Nanti kita ganti nih ke yang lain. Kan sayang banget nih kalau seandainya diganti. Oke. Bisa segera mungkin untuk menuliskan nama aslinya di kolom komentar seperti itu. Ya, di kolom sini, di sini Pak ya. Iya. Ya, silakan. Ini ada yang bernama ini ditunggu, kalau tidak kita akan ganti yang di bawahnya, Bu. Kalau kita persiapkan untuk yang di bawah, kalau memang tidak ada chat kita tunggu sampai jamnya. Ya. Betul, kita tunggu ya adik Kul ini yang memberikan nama aslinya. Yang di bawah Bu, Aulia. Aulia. Hardi Febrian ini Bu, sudah. Oh iya, sudah, oke. Namanya kok Kul. Iya, itu namanya bagus. Dan untuk sahabat-sahabat rumah belajar, paling diingatkan kembali untuk yang mengisi nama sekolah, kelas, hingga paten, hingga menyertakan nomor teleponnya, itu adalah pemenang-pemenang yang sudah disebutkan oleh Ibu Fatma dan Ibu Kartinah tadi ya. Jadi untuk yang teman-teman yang namanya tidak disebutkan, mungkin belum bisa untuk mengisi format yang tadi saya kirimkan, seperti itu. Iya, oke. Oke, adik-adik ya, sudah didengar tadi. Oke, berarti tadi yang Kul tadi sudah, berikut Ki Hajar 3. Oke, mari Ibu Kartina kita cari nih Ki Hajar 3. Saya lihat yang pertama Alif lagi Bu, tapi sudah. Oke. Yang lain. Nah, yang lain ya. Elazar Ibrahim. Elazar Ibrahim. Ini enggak sesuai format juga nih Ibrahim. Nanti adik Ibrahim dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik ya, sesuai Bu, format Bu Fatma ya. Alif itu Aulia Rahma. Cuma enggak sesuai format juga Ki Haji. Jangan kita gugurkan aja, sesuai format kita cari Bu. Tapi kalau tidak ada sama dengannya bagaimana Bu Fatma? Hanya Ki Hajar enggak apa-apa yang Hajar ini enggak apa. Oh ya, oke. Kalau tidak itu Ki Hajar D3 atas nama Aulia Rahmah 2. Ketiga Aulia ya. Ya, Aulia. Oke. Okay. Ya, berarti sudah ya, sudah tersebut semua. Ketiga. Sudah kita catat nama-namanya. Pertama saya bacakan. Ya. Silakan nanti yang dibacakan nama-nama ini untuk mengirimkan yang diminta Pak Alif tadi, nama, kemudian nama sekolah, mungkin nomor HP-nya. Yang pertama untuk yang kuis 1 atas nama Alif Amiruddin. Kemudian yang
Swiss 2 atas nama Kol Verstein tadi atau nama siapa ya tadi? Hardi Febrian. Ya, Hardi. Kemudian yang quiz 3 atas nama Aulia Rahma 2. Selamat bagi yang memenangkan quiz pada pagi hari ini. Ya. Oke, ini ada pertanyaan di chat ini Pak Hafiz, gimana cara makannya Mbak? Enggak ngerti saya. Oke, apa maksudnya nih? Mungkin mereka enggak paham ini apa ya tata caranya, mungkin bisa diulangi Pak Hafiz. Mungkin mereka enggak ngerti cara ininya. Mengikuti mulai dari apa nih, mungkin dari masuknya atau mengikuti kuisnya. Iya, baik, untuk sahabat rumah belajar nih yang belum, yang baru saja bergabung ya di sini bersama kita. Jadi untuk kegiatan Sapa DRB ini kita memiliki kuis ya di setiap sesinya, di mana di setiap sesinya ini kita akan memberikan 3 kuis dan nantinya akan kita berikan hadiah berupa pulsa sejumlah Rp25.000. Nah, nanti teman-teman sahabat rumah belajar diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh narasumber secara cepat dan tepat. Sekali lagi, menjawab pertanyaan dari moderator secara cepat dan tepat dengan menuliskan format yakni Ki Hajar 1 untuk soal kuis Ki Hajar yang pertama. Untuk soal yang pertama, silakan tulis Ki Hajar 1, kemudian jawabannya apa? Misalnya Ki Hajar 1 D gitu. Ki Hajar 1 sama dengan D. Seperti itu. Nah, jadi tadi kita sudah mencoba untuk mengeluarkan soalnya ya untuk dijawab oleh teman-teman semuanya dan kita sudah mendapatkan hadiahnya nih. Kita sudah mendapatkan pemenangnya nih untuk setiap pemenang ya di sesi kedua kuis Ki Hajar pada hari ini, seperti itu. Ya, itu ya adik-adik ya, penjelasan dari Pak Hafiz tadi untuk cara mengikuti program Sapa Duta Rumah Belajar ini. Oke, Bu Kartina. Ya, Bu Padma, waktu kita sudah lewat 2 menit. Alhamdulillah, ya. Anak-anak semangat sekali hari ini untuk mengikuti materi perdagangan internasional ekspor-impor ini. Ya, selamat ya bagi pemenang. Semoga untuk pembelajaran kali ini dan seterusnya untuk PIKON Sapa Rumah Belajar, adik-adik bisa mengikuti karena kita memang dianjurkan untuk belajar di rumah. Ya. Nah, apabila nanti tolong diingatkan apabila teman-temannya tidak sempat untuk melihat PIKON ini atau kalian ingin melihat siaran ulang ini, nanti akan ada di YouTube Rumah Belajar. Iya, betul sekali. Nah, jadi Bu, saya pesan juga ya adik-adik, jangan lupa ya, selalu belajar di rumah belajar, karena rumah belajar belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kalian bisa kunjungi belajar.kemdikbud.go.id. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lebih kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kartina dan mengisi sesi kedua pada program Sapa DRB kali ini. Nah, baik untuk sahabat rumah belajar sekalian, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita di sesi ketiga ya pada hari ini, yakni Pak Wahyudi, dan kita sudah kedatangan pula moderator kita yakni Pak Hastomo untuk menemani kita di acara Sapa DRB di sesi yang ketiga untuk hari ini. Dan untuk teman-teman sahabat rumah belajar yang belum mengikuti sosial medianya rumah belajar, silahkan langsung ikuti Instagram dari rumah belajar dengan mengetikkan @belajar.kemdikbud. Kemudian untuk Facebook, teman-teman ikuti rumah belajar Kemdikbud. Dan untuk channel YouTube, bisa teman-teman ikuti di rumah belajar ya, langsung dicari saja. Dan untuk teman-teman sekalian mengisi form evaluasi yang akan saya bagikan di kolom komentar, tujuannya adalah untuk mengevaluasi program Sapa DRB ini di sesi yang kedua, dan nanti juga di sesi ketiga saya minta tolong pada teman-teman untuk tetap mengisi
form evaluasi tersebut di sesi yang ketiga. Baik, karena waktu telah menunjukkan waktu 10 lebih 34 menit. Langsung saja kita berikan waktu dan tempat di sesi yang ketiga ini kepada narasumber kita, yakni Pak Hastom, yakni Pak Wahyudi sebagai narasumber dan Pak Hastomo sebagai moderator. Pada Bapak, disilahkan. Oke, Pak.